Robbal Alamin. Oke, dan tentunya kita sangat luar biasa dan juga terima kasih sudah buka puasa bersama Tera ya. Betul juga sekali. Dan juga dengan Atin dan juga teman-teman suara delapan semuanya. Iya. Bukannya tadi maam apa? Maamnya Dika roti dan kue. Karena yang terkenal tetap Dika. Ini satu untuk bertiga ya Tin ya. Karena kita kawan lama, kita kompak. Oh, nih, aku panganane. Aku panganane, Atin kue roti keringe, kue aku kerduse. Berarti ngerosoke. Oke. Dan tentunya teman-teman Maria Center sudah buka belum tadi? Sudah ya, semua alhamdulillah. Berarti tambah semangat ini ya. Oke, tambah semangat semuanya untuk mengikuti permainan berikutnya. Ya Tin ya. Iya. Ya, iki mau sing wis menang, yang sudah menang tadi harap bersiap untuk final. Ya, tadi yang timnya Bu siapa tadi? Bu Santi. Bu Paimin mau ya. Bu Santi. Eh? Bu Santi. Oh, Bu Santi ya. Bu Santi. Oke. Sebelum kita ke acara berikutnya, kita akan tanya-tanya dulu tentang acara malaman Taman Sriwedari bersama Bapak Kusumo. Silakan Bapak Kusumo. Ya, tepuk tangan buat Bapak Kusumo dari Sriwedari. Silakan Pak, selamat sore Pak. Lucen, selamat sore. Aku dengan Pak siapa ini? Pak Budi. Wah, tambah lagi Pak siapa ini? Pak Thomas. Oke, kita akan tanya-tanya dulu dengan Pak Kusumo tentang malaman Sriwedari ini sebenarnya acara apa sih Pak? Mungkin tahunan atau apa mungkin Pak? Ya, acara malaman Sriwedari ini perlu kami sampaikan dulu bahwa saat ini adalah malaman Sriwedari yang ketiga ya Mas. Yang ketiga di mana malaman Sriwedari ini memang sudah menjadi agenda rutin dari Dinas Pariwisata dan Pemkot Kota Surakarta. Dan memang malaman Sriwedari ini akan kita laksanakan terus. Akan kita laksanakan terus di mana ini adalah bentuk nguri-uri budaya. Karena malaman Sriwedari ini terakhir tahun 87 ya terakhir. Sejak itu tidak ada lagi malaman Sriwedari. Oleh karena itu kita akan membangkitkan kembali budaya Solo yang sempat hilang. Begitu. Mudah-mudahan ini nanti bisa terus berlanjut dan pemerintah Surakarta terima kasih atas dukungannya sehingga malaman Sriwedari ini bisa terselenggara hari ini. Dan okay. Malaman Sriwedari ini juga akan kita laksanakan selama setengah bulan penuh. Setengah bulan mulai Pak, ya? Tanggal 19 Juli. 19. Sampai tanggal 2 Agustus sehingga sampai nanti habis Lebaran. Habis Lebaran ini masih tujuannya Pak, ya? Supaya nanti yang mudik ke Solo ini bisa mengingat masa lalu waktu kecil dulu gitu, ya. Pak, ya. Supaya bisa bermemori ya. Mengingat masa lalu dulu. Terima kasih gitu. Untuk konsepnya apakah sama dengan malaman Sriwedari di tahun 80 atau malam ada perubahan? Ini lebih Mas Budi ini. Silakan Mas Budi, konsepnya seperti apa nih Mas Budi? Kalau untuk konsep Bapak dari kepanitiaan bersama ini kita berkonsep tentang format yang baru di mana dari pihak Pemkot sendiri tidak lagi berpikiran tentang PAD gitu. Atau dengan tiketing. Jadi memang ini benar-benar free untuk rakyat semuanya. Oh. Gratis Pak. Gratis. Ya. Jadi semoga pihak-pihak ketiga atau sponsorship yang lainnya ketika ingin berkolaborasi atau bersinergi di malaman Sriwedari ini kita mengharap dukungannya nanti Pak. Terima kasih. Oke, baik demikian Bapak Kusumo dan juga rekan-rekan tentang malaman Sriwedari. Semoga pemirsa Satya TV bisa mengetahui informasi ini. Betul. Okay. Dan buat semuanya yang pulang ke kampung halamannya, okay. Silakan bisa berbondong-bondong ke Taman Sriwedari mulai 19 Juli sampai 2 Agustus. Wow. Baik. Ya, terima kasih Pak Kusumo atas waktunya. Terima kasih. Mas Budi, Bapak Thomas, terima kasih juga. Juga selalu untuk semuanya. Dan silakan tadi karena ini waktunya mungkin agak sedikit berkurang ya. Kita minta untuk Maria Center tadi yang 1-2 tadi mana? Langsung bergabung saja. Ya, ya. Nanti untuk gamesnya nanti bisa mengikuti di Gunung Buko di hari yang lain. Betul. Ya, ya. Yang juara tadi? Juara 1-2 tadi. Ya, 1-2 tadi. 1-2 tadi untuk yang pertama tadi. Ya, ya, silakan. Sini, yo, yang 1-2, okay. Juara 1-2 tadi. Ya. Sini. Ya, ya, karena okay. Tadi ada informasi katanya Atin ini mau taraweh gitu. Oh iya iya. Iya, taraweh no. Betul. Nanti enggak dapat jaburan no kalau enggak mlebu. Ya dapat lah. Lah, yong. Oke, okay, ya. Ini okay. Mendapatkan hadiah dari ya. TV. Ini yang juara ya. Dua dulu. Juara dua, satu terus? Untuk berdua, juara satu. Monggo. Terima kasih tepuk tangan untuk Maria Center semangatnya.
Kita masih ada nunggu dibuka sampai nanti malam tabiran. Betul. Jadi teman-teman Maria Center nanti bisa datang pas musiknya boleh yang pas ya. Iya, yang rancak. Yang gitu. Rancak boleh hadir kembali. Ya. Karena nunggu dibuka ini musiknya bervariasi. Bervariasi. Ya. Ada keroncong, ada dangdut, ada campur sari, ada pop. Gitu. Ada rock and roll. Rock and roll. Iya. Rock and roll. Okay. Ya. Baik, kita akan temu kembali besok sore di acara nunggu dibuka. Kata cakon terima kasih buat Tika Bakery. Dan terima kasih juga buat Taman Sri Wedari. Tepuk tangan buat Taman Sri Wedari. Yeah. Kemudian terima kasih buat Suara Delapan. Yeay. Dan terima kasih buat Maria Center. Dan juga akhirnya saya Lek Mantep. Saya Atin Adudu. Dan saya asistennya Lek Mantep. Menundur diri sampai jumpa lagi besok sore di Nunggu Dibuka Muka Barokah Suara Delapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.